Good morning everyone. So pagi ni kita di event Alif Sata Charity Ride 2.0. So hari ni ada lebih kurang dalam 50 folding bike dan selebihnya ada lebih kurang 100 lebih road bike. So apa-apa hal, kita yang kecil ni kita jalan dulu. Budi berjalan. Okay, untuk folding kita akan patah balik pergi ke Kampung Subang. Road bike tak lalu situ, diorang pergi. Aku tak tahu dah punya road. Kita akan berkumpul semua, regroup dekat Elmina, dekat bridge yang warna oren tu. Road bike pun sama, akan jumpa kat situ. Hari ni charity ride Alif yang kedua, alhamdulillah. Berbeza dengan yang pertama dulu, a few years ago. Kali ni kita partner bersama dengan Jaguar Land Rover Malaysia. And also ada ramai lagi yang datang sponsors. Semua wang yang kita kutip dengan participant kita, we're going to give back kepada community yang berada di Pantai Timur, insyaAllah. Dengan minat kayu besar dan kereta ni, we unite people and give back to the community. So hari ni berapa ratus orang akan join the ride. It's going to be a good one, insyaAllah. All the best untuk geng basikal lipat folding. Mantap! You guys the best! Yeah! All the best, guys! Alif Sata Charity Ride 2.0, let's go! Kita akan berhenti di bridge Elmina untuk pit stop sama. Okay guys, kayu dekat Jaguar, kita makan pasta belakang tengok apa lepas tu. Alif Sate somewhere up the line. Kita nak handle group macam ni, kita break tu group. Susah sikit nak handle. Kita kena regroupkan satu group, senang kita nak handle. Masa tak ramai. Marshall slow sangat lah, Marshall. Basikal kena ikut Marshall lah. Kalau lagi scare Marshall. Okay. Tapi tak boleh lah. Sebabnya dia orang kata memang macam ni je, folding bike. Ini dah maksimum dah ni. Oh, penat. Baik. Kita kayu santai-santai. Pelan-pelan kayu. Nyanyi kayu, hawau. So far so good. I think sebab ada berhenti. Thank you berhenti. Kita melalui depan airport Subang. Jam 8.10 pagi. Kak Ashi. Lydia, awak tinggalkan saya seorang je. Kami di luar jangkaan. Dah lama tak kayu Lydia. Okay, saya sebenarnya pagi ni telah ajak bangun. Sepatutnya Lydia ikut sekali. Sian dia kat rumah. Basikal dah prepare lah. Lebih raya Dash. Abang Dash. Kita masuk ke persimpangan Subang Perdana. Terus saja. Hujan setinggi apa tu? Mantap lah tu. Kundang bodis. Mana Yop? Mana Yop? Yop kat mana? Kemon Yop. Hantar wakil ke Yop? Tu dia. Kita melalui Pekan, Kampung Melayu Subang. Seakannya kita sedang climbing. Bersama saya, orang kuat untuk event ni, bahagian folding bike, Anwar. Acah-acah je. Okay, sebenarnya saya pun dalam geng komiti, tapi saya tak dapat bagi komitmen sangat. So, saya buat yang terbaik untuk video ni. Korang tengok tau. Subscribe guys. Ya. Korang tengok tanda korang support team komiti. Penat ni kayu naik bukit ni, climbing kau-kau ni. Ya,
King of mountain, king of mountain. Marshall pergi ke mana ni? Ni ni kita punya potential. Medal, medal. Depan minta ada medal. Pagi di kampung ni sebang. Ha. Kena tekan sikit. Rendah sangat lah tadi. Ha, bukan dia sudah loose. Oh, nah, dia slow slow jatuh. Good ride, good ride. Weather is good, everything is good. Marshall is good. Marshall is good. Kita akan climbing. Nampak panjang je laluan ke depan tu. Ha, tengok belakang kita. Abang Faisal. Relax eh, boleh nyanyi-nyanyi. Petang tengok dia nyanyi-nyanyi. Kalau tak muka nak mati orang tu. Ini kita punya Marshall car. Bukan kaleng-kaleng guys. Wuh, Jaguar. Mantap ah kayuhan ni. Gatri, gatri. Konten makin menarik. Kita melalui Parlimen Denai Alam. Hello, morning kawan. Pergi kerja ke? Okey, sekarang kita berada di Parlimen Elmina. Mana habis kadir? Ini kawasan dia ni. Tadi yang kan nak takong grup road bike belah depan tu. Sekali tersangkut di starting masuk Denai Alam. Patutnya boleh kejar tapi Marshall tahan aku. So saya kena stay dengan Marshall lah. Tunggu yang lain. Yes. Kita lapar. Wah, masing-masing kelaparan. Kelaparan apa lagi? Geng-geng road bike. Steady. Okay, yeah. Okay, woi, ramai lagi rupanya belakang. Sekarang cuaca redup. Woi, sejuk, sejuk. Sejuk rupanya Elmina ni. Habis. Love Sika, love Sika. Saya Farah. Daripada Kelantan. You support event punya charity. Okay Ale, saya support you punya event. Thanks. Podium, podium. Sampai dulu. Sekarang kita berada di Elmina Central Park. So kita checkpoint water station di sini. So korang boleh nampak belakang ni penuh dengan geng-geng road bike. Kalau kita tengok pada member kita cakap tadi, baru 17 kilometer. So ada berbaki beberapa lagi kilometer. Sebelum tu kita ambil makanan dulu lah. So kita sarapan, isi perut. Kita ada pisang, ayo, roti, pasta panas. Ada kopi, ada kopi. Alhamdulillah weather pun steady. Menunjukkan kita boleh pergi lagi 100 kilo dalam cuaca macam ni. Akak daripada Kelantan. Thank you. Naik ropai ke? Oh ni, naik holding. Mengam. Isi perut tu, laparan masing. Pasta panas, main. Kuih terbaik. Bukan jalan-jalan macam ni yang ride yang kita nak. Sementara kawan-kawan kita tengah layan pasta panas, layan kopi. Kita nak pusing nama siapa pemenang bertuah untuk kuis kayuhan Panda 15 ke Splash Mania Gamuda Cove. Dua orang pemenang bertuah minggu ini akan menerima hadiah produk penjagaan basikal iaitu bike degreaser dan juga bike wash. Untuk minggu ini, hadiah ditaja oleh Bike Project. Thank you Bike Project untuk hadiah yang awesome ini. Kita tengok pemenang pertama. Okey, jom kita pusing. Yes, kita tengok siapa yang bertuah untuk nama pertama. Itu dia. Wow. Irman alias 8165. Tahniah Irman alias. Okey, kita tengok siapa pemenang kedua. Kita pusing dulu. Yeah, kita tengok siapa yang kena, siapa yang kena, siapa yang bertuah, siapa yang bertuah. Wow! Wow! Paman Yuki 7258 akhirnya sebagai pemenang kedua. Kepada yang lain, jangan give up. Teruskan menjawab, teruskan support yang basikal lipat. Okey, kepada yang hendak membeli produk Bike Project, bolehlah pergi ke kedai Shopee Bike Project. Jom kita sambung kayuhan. Thank you. Ini kan? Ini. Ini.
Nilai-nilai murni eh ditunjukkan eh. Tunjukkan nilai-nilai murni. Okay. 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 Ni. Ha ni. Okey. Saya bersama dengan Bos Jai. Bos Jai ni baru habis touring bersama Hezri Basikal TV. Pusing satu Malaysia ke? Pusing satu Malaysia dengan Thailand lah sikit. Selatan Thailand. Naratiwat, Patani, Tanyai, Padang Besar. Ha, dengan cerita 1,900 km? Lebih kurang lah. 1,899. Dalam masa 24 hari. Hari. Ya betul. Penat weh, penat. Padahal sebelum ni pernah kayu Johor ke Perlis eh? Betul. Dua minggu tu. Dua minggu. Tak puas pun eh. Dia buat lagi satu Malaysia. Muak kayu siya. 24 hari kayu dah muak. Tak larat dah kayu dah. Folding jalan dulu lepas tu Arun. Alright. Okay. Geng-geng folding gerak dulu eh. Geng-geng Elmina. Geng-geng Elmina. Sementara matahari tengah on point ni, saya nak belanja sikit. Saya pakai cap dari Angkoh Trifol hari ni. Ah, cap ni pemberian daripada sahabat kita. Bapak, thank you bapak untuk cap awesome ni. Kepala kasih Donga Angkoh. Kita menghala ke Subang Bestari kalau tak silap saya lah. Bukti, bukti. Badu, badu. Nampak ada jual air kelapa. Oi, sedapnya. Macam kayu dekat tepi pantai. Dia punya angin dia. Serius. Apa dengar baju? Jabar. Sekarang kita berada di Subang 2 Barat eh. Rapid KL. Tunggu bas. Tunggu bas. Masih tunggu bas. Penat-penat kayu panas-panas. Kita naik rapid bas lah. Lalu jauh gap belakang dengan depan. So kita checkpoint tu, regroup. Okay, sekarang baru dalam 25 km lah. Hari ni kita uji kayu model RAM 7 speed akan di review kelak oleh Jas. Okay. Bersama GoFundo. Yes. So stay tune eh. Kita tengok apa perbezaannya dengan Bronton di belakang tu. Ha, yeah. Kalau kita tengok color sama. Tunggu. Yes, tunggu eh. Subscribe. Kita memasuki semula laluan jalan utama eh, jalan besar mengala ke Subang Airport. Okay, hati-hati semua. Ah, redup sikit. Baru sedap. Redup sampai matahari. Ini bukan redup sikit. Banyak redup je ni. Abang Bujal sama Ram. Ram. Woo. Ya, semua seronok eh. Panas-panas. Okay, line clear. Okay. Senjut. Laju dekat Asyik. Litua di arah Damansara. Litua, Litua. Yes. Semakin nak hampir, semakin kuat angin. Kita dah nak menghampiri ke Jaguar. Itu dia, bukan-bukan happy. Nak sampai dah. Tak dapat dah. Lapar. Ah, nampak Don ngelan. Jaguar, kami datang. Kita akan masuk beramai-ramai eh. Pergi beramai, balik pun beramai. Come on lah, Marshall go shortcut. Apa ni Marshall? Marshall go shortcut eh. Marshall boleh shortcut. Marshall semua cekelok. Ini nama orang kuat. Bong ah. Ha? Bong. Kita lagi dalam 1.5 km sampai ke garisan penamat. Maintain 25 km sejam. Kita memasuki semula arah Damansara. Ah, masuk kiri. Kiri.
ini dia delegasi basikal lipat ke Jaguar. Kita selamat tiba. Perjalanan sejauh 35 kilo. Ketibaan grup depan road bike. Woi, laju bai. Tahu lah cakap apa, Mat. Macam ni game. Okay, Rud. So, alhamdulillah settle kayuhan untuk hari ini. Ini masa saya awal-awal main basikal lipat, join KL4D. Berarti Jawi dah main tau. 2015 kan? 2013 start sampai 2016 lah. 2013 dah main. Final. Tapi sekarang dah tidur. Petik baru muncul. Wanginya tisu dia. Itulah. Bagi pihak Sunderby Motors dan Jaguar Land Rover Malaysia bersama-sama dengan Sunderby Rundercar, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang menjayakan Alif Sata Charity Ride 2.0, khususnya buat geng-geng basikal lipat. Yeah, terima kasih. Thank you. Kami dari Alif Sata Charity Ride 2.0 bersama dengan geng basikal.